Hai guys, selamat datang di channel Bang Acing. Terima kasih telah menonton dan juga mengklik video ini. Pada video kali ini saya akan bakal review kembali aplikasi penghasil uang gratis di Android. Dan aplikasi yang bakalan saya review ini aplikasinya bernama Vova. Dan pada aplikasi ini sekarang sudah ada update untuk penggandaan poin di aplikasinya, yang dimana teman-teman itu bisa gunakan untuk menghasilkan tambahan uang yang lebih banyak lagi di aplikasi ini. Tetapi sebelum kita masuk ke review lebih dalam mengenai aplikasi ini, yang baru bergabung ataupun yang baru mengetahui channel ini, tidak salahnya kalian semua mengklik tombol subscribe-nya dulu di bawah yang berwarna merah karena subscribe itu gratis. Nah, di sini untuk langkah pertama yang teman-teman semua itu wajib lakukan yaitu dengan mengklik dapatkan sekarang. Ini merupakan bentuk dari pendaftaran via aplikasi ataupun via browser dulu. Dan teman-teman sini bisa berkesempatan mendapatkan hingga Rp309.460. Dengan mengklik menu dapatkan sekarang seperti ini. Nah, berikutnya akan diarahkan ke tampilan untuk mendownload aplikasi Vova. Teman-teman bisa langsung mengklik download itu baik via Google Play Store ataupun bisa via App Store-nya. Dan ini merupakan tampilan di aplikasi yang bernama Vova, tampilan awal. Nah, teman-teman semua silakan mendaftar di aplikasi Vova ini dengan menggunakan alamat email yang aktif di handphone kalian. Dan ini merupakan tampilan di aplikasinya. Dan bagaimana sih cara untuk mendapatkan uangnya? Di sini sebelum kita masuk ke review mengenai cara untuk mendapatkan berlian ataupun mendapatkan kristal di aplikasi ini, akan coba saya tunjukkan mengenai penukaran-penukaran yang sebelumnya telah saya lakukan di aplikasi Vova ini. Nah, seperti ini, sekarang tersedia saldo sebanyak Rp15.700, saldo pribadi itu milik saya sendiri di aplikasi ini, dan sebelumnya itu saya juga telah berhasil melakukan penarikan di aplikasi Vova ini, dan penarikannya itu via akun PayPal, di mana di sini sudah banyak sekali penarikan yang telah saya lakukan dan itu semuanya selesai alias berhasil masuk ke dalam akun PayPal saya. Dan ini bervariasi kisaran dari puluhan ribu hingga di sini kisaran dari Rp300.000 yang sebelumnya telah saya lakukan dengan menggunakan aplikasi Vova ini. Jadi untuk aplikasi ini, review mengenai penukaran sudah tidak dilakukan lagi karena sudah terbukti legit serta membayar, karena saya juga telah banyak sekali untuk melakukan penukaran di aplikasi ini dan telah masuk ke dalam akun dari rekening PayPal milik saya sendiri. Nah, di sini teman-teman semua yang perlu diperhatikan bahwa teman-teman itu wajib untuk mengumpulkan yang namanya berlian atau bahkan kristal, di mana untuk satu kristal ini akan dihargai dengan Rp1.547. Dan di sini jika teman-teman semua telah berhasil mendapatkan sebanyak 5 kristal, maka akan bisa dikurskan ke rupiah itu setara dengan 7.000-an rupiah. Dan juga di sini untuk 20 kristal akan dihargai dengan Rp30.900. Dan di sini untuk 48 kristal akan dihargai dengan Rp77.305. Nah, teman-teman semua itu wajib untuk mengumpulkan dulu yang namanya kristal. Dan cara untuk mengumpulkan kristalnya, teman-teman sini bisa langsung masuk kembali ke menu awal hadiah harian seperti ini. Nah, teman-teman sini bisa menginvite teman kalian dan suruh mereka untuk mendaftar di aplikasi Vova ini. Dan jika telah berhasil mendaftar di aplikasi ini, maka teman-teman akan mendapatkan tambahan sebanyak hingga 100 berlian di aplikasinya. Dan juga jika teman kalian telah berhasil memesan di aplikasi ini, juga bisa mendapatkan tambahan sebanyak 80 berlian. Dan cara-cara untuk mendapatkan kristalnya sudah dijelaskan di bawah sini. Bisa menginvite teman kalian dengan mengklik menu invite seperti ini. Dan bisa teman-teman semua bagikan link dari aplikasinya kepada teman-teman kalian. Bisa menggunakan via media sosial seperti WhatsApp, Messenger, SMS, Twitter, atau bahkan Gmail. Dan juga dengan bisa menggunakan atau menyalin tautan dan bagikan kepada media sosial yang lain. Nah, di sini juga bisa dengan mengingatkan teman kalian untuk memesan di aplikasi ini juga bisa mendapatkan tambahan untuk kalian itu sebanyak 80 berlian atau bahkan 80 kristal seperti ini. Dan sini untuk kristalnya sendiri itu bisa digunakan dengan melakukan penukaran via redeem, bisa dengan menggunakan via PayPal, dan juga bisa dengan membeli barang gratis. Jadi berlian ini tidak hanya ditukarkan saja menjadi uang, tapi juga bisa ditukarkan menjadi atau membeli segala macam produk atau bahkan barang di aplikasi Vova ini secara gratis dengan hanya menggunakan berlian kalian, guys, seperti ini. Dan sini juga untuk mendapatkan tambahan berlian, teman-teman sini bisa langsung dengan membuka ke menu undian berhadiah seperti ini. Dan kalian bisa langsung memutar roda hadiah ini, dan sini sudah tersedia putaran gratis untuk setiap harinya. Dan sini bisa berkesempatan mendapatkan hingga 100 atau bahkan 1000 berlian. Bisa langsung teman-teman semua lihat. Dan sini juga ada yang namanya dado keberuntungan, silakan untuk memainkan menu yang ini untuk mendapatkan tambahan berlian.
Nah, di sini teman-teman akan taruhan dengan menggunakan jumlah berlian kalian. Saya akan dicoba saja. Jadi seperti itu untuk mendapatkan berlian di aplikasinya dan juga cara-cara penukarannya itu, teman-teman tinggal di sini mengklik menu claim. Nah, di sini silakan teman-teman semua itu tukarkan berlian kalian menjadi saldo penghasilan atau bahkan saldo uang. Nanti akan menjadi di sini akan berubah menjadi saldo penghasilan dan silakan ditarik dengan mengklik menu penarikan atau bahkan mengklik menu tarik. Dan di sini masukkan alamat PayPal kalian serta masukkan jumlah nominal yang ingin ditarik. Lalu mengklik menu tarik. Dan di sini sudah tersedia mengenai bukti penukaran yang telah saya lakukan di aplikasi ini. Oke, sekian untuk review kali ini. Ada penggandaan jumlah poin di aplikasinya sebanyak 100 berlian. Silakan teman-teman semua kerjakan atau gunakan aplikasi ini untuk mendapatkan tambahan penghasilan uang secara gratis di Android. Semoga informasinya bermanfaat. Like video ini serta subscribe bagi yang belum subscribe dan juga share kepada teman-teman kalian semua agar juga mereka bisa mengetahui bagaimana cara untuk mendapatkan penghasilan gratis di Android, guys.